Royal Rumble berarti ya. Oke okay, guys, match ketiga. Beberapa counter nantinya. Anarchy versus RBL. Karena match mereka lebih banyak, peluang kami cuma ya, semoga Anarchy bisa menang yang bener lah mainnya. Memang banyak, tapi obstacle-nya juga banyak. Betul. Lihat berapa banyak halangan yang membuat Anarchy sulit untuk menggapai upper bracket. Nah, game yang kedua mereka sudah cukup tersandung. Dan di game yang ketiga seharusnya dari Rebellion akan semakin panas lagi. Mereka juga akan memberikan perlawanan yang tidak mudah lagi untuk Anarchy. Dan dua hero selanjutnya, Im, dan juga Martis. Among the plan. Dapatkan oleh Darian from Bogor dan Albert kali ini akan menggunakan Martis. Tapi Grok yang aku udah bilang dari Swallow ini bagus banget di match di game tadi. Di match kali ini penentu juga Grok ya? Penentu. Yes, penentu juga. Karena kalau dari tadi bukan karena Grok ke Swallow. Rom sama goldnya RRQ belum ada ya? Aku setuju banget sih. Terlihat soalnya dari awal bagaimana dominasi Baron yang terutama. Yang bisa menghalangi pergerakan-pergerakan RRQ. Dan untuk saat ini, gimana nih? Pilihan selanjutnya mereka bisa menuju ke area gold laner terlebih dahulu kah? Atau ternyata kali ini menuju ke arah Lancelot? Di sisi jungler di tangan dari seorang Vincent pastinya. Dari record belum? Dari record belum? Nanti lupa record pula. Objektif-objektif yang bisa disediakan oleh seorang aman. Vincent. Mungkin itu menjadi jawaban karena memang terjawab dengan sangat jelas di game kedua ketika objektif yang Albert miliki gagal semua dia dapatkan. Swing semuanya langsung di tangan Rebellion in total. Meskipun beberapa kali sempat dilakukan pembalasan juga gitu, penyamaan kedudukan, gimana gapnya dari segi ekonomi ya nggak terlalu jauh, berkisar di angka 1000-2000an aja, tapi tetap dari segi team fight-nya Rebellion tuh benar-benar strong banget, solid banget. Untuk game yang kedua, dan kali ini Franco-nya bakal langsung dieliminasi. Tadi sempat dibahas juga sama Bang Oji gimana mengerikannya Franco di tangan dari seorang Vin bisa banget untuk menghentikan Atlas lo dari seorang Grok ataupun Parsha bahkan yang kalau misalnya lagi membuka ultimate itu bakal lebih mudah untuk bisa memberikan pressure, setidaknya feather effect-nya bisa ditutup dan Terry's lah biar gak makan gold lagi ya. Ketika dia bisa menutup dari Arlon masih free Grok-nya kayak Kaja sama Franco ini, itu berarti kan tandanya Swallow jadi gak main. Kalau Swallow gak main, jadi gak punya pattern seperti game sebelumnya. Vincent yang gak bisa masuk, Karsia mungkin gak bisa selamat, gak bisa jaga diri. Karena gak ada distraksi dari pasukan RRQ, mereka udah gak harus memikirkan dari Swallow lagi. Mereka tinggal ganyang belakangnya. Itu yang mungkin bisa harus diperhatikan kenapa adanya Franco yang ditutup. Iya sih, Karsia tuh bebas banget loh kalau kita perhatiin ya dari game sebelumnya. Karena dari segi frontlinernya udah Kaza, biar gak bisa pick off. Ditutup semua kan, biar Grok-nya gak dimakan. Tinggal terserah siapa lagi nanti yang bisa diamankan oleh RRQ di sisi Roamer. Tapi Kufra, untuk pilihan terakhirnya, apakah bakal melakukan Ruby lah, Ruby kan bisa. Atau akan Ruby, mencoba ulti, ya, ulti flicker. Ya, bakal coba untuk diadu aja sih, karena banyak banget sih yang masih terbuka dari segi gold lane. Masih ada Melissa, masih ada Brody juga, terutama untuk seorang Kylar. Ruby ulti flicker, cakep tuh. Kylar. Oh Masya. Brody-nya. Kalau dikasih lagi, mungkin ini masih belum bisa menjadi jawaban. Tapi, kalau mungkin ke arah Batrick. Nah kan? Menjadi jawaban loh. Kenapa? Karena Varsha-nya ini secara tidak langsung juga bisa akan tercounter dengan Rainer Apathy. Fix position-nya jelas. Jadi punya power yang tinggi di arah mid to the late game juga, clear cepat. Ya, Nibiru Passion ya. Itu juga menjadi satu senjata mematikan dari seorang Batrix. Tapi kita bakal lihat untuk Rebellion. Terus selanjutnya menuju langsung ke arah Benedict. Wah, Benedict. Biar main belakangnya enak. Untuk coba menghindari glue kalau di laning-nya. Tapi kalau untuk di teamfight, dia sangat mudah untuk bisa ke arah backline. Dia sangat mudah untuk menutup pergerakan dari seorang Klee. Alif Tovania blow-nya pasti masuk semua damage-nya. Cuma di mid to the late game, dia tidak cukup kuat. Dia nggak bakal kuat untuk bertahan melawan. Mungkin ada glue, nggak kuat menahan dari seorang Klee, poking-pokingnya. Dan mungkin
Hubbard jadi lebih keras lagi untuk bisa menumbangkan seorang Big Mac dengan Benedettanya. Ya, akan semakin keras lagi. Minta support loh. Benedetta dan rotasi cepat juga ya pastinya. Ini yang bakal merepotkan, tapi yes, Patrick sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Ojo. Tilda ya. Karena sekarang kalau dia pakai Brody, dia nggak bisa instan terhadap seorang Benedetta juga. Ya, butuh damage burst. Butuh damage Shilda, burst. Hilda. Dari pergerakan dari seorang Vincent juga dia butuh mobility. Dan adanya seorang Finn dengan Hilda, ini akan mengganggu Vincent dari early. Harusnya. Plannya seperti itu. Plannya seperti itu. Balik lagi, semua kan plan belum tentu berjalan dengan sama kan? Ya, yeah. Karena yang punya plan kan nggak cuma RQ. Plan kan dari Rebellion juga. Mereka punya plan tersendiri dalam game kali ini. Bagaimana caranya nanti untuk bisa menahan para pemain dari RRQ. Mereka bisa manfaatin combo antara Grok dan juga Varsha-nya ketika adanya barrier tambah dengan Feather Attack. Tapi Harith yang akan mereka bawa Heist dengan Harith-nya di area Gold Lane. Itu hero power-nya Heist loh. Iya, itu dia. Itu hero power-nya Heist. Dan sekarang masalah utamanya adalah RRQ tidak memiliki hero yang bisa mengikat Heist. Yap. Hmm. Gak ada yang bisa nahan. Berbeda dengan dari Rebellion, mereka ngebawa Grok juga. Tapi itu dia 10 hero yang akan dibawa ke dalam Land of Dawn. Game penentuan antara RRQ. Ini nanti warnanya kepisah-pisah gak sih? Juga apakah RRQ bisa masuk ke babak upper bracket? Kayak kiting-kiting, yes. War kiting deh. Tidak ada lagi game selanjutnya. Mereka harus berjuang mati-matian di sini. Antara playoff atau upper bracket. Semuanya akan kita saksikan dan semuanya akan terbukti di game yang ketiga. So, EPL Arena Bandung, tepuk tangannya. Puasa bukan berarti membuat kita kendor. Kita menuju ke arah Land of Dawn. Selamat datang di dalam game in pause, Pak. Sabar, sabar, lagi puasa. Sabar. Hah? Sabar. Sabar gue. Sabar banget gue orangnya. Gak pernah gue marah-marah. Gak pernah emosi. Tenang, gue orangnya gak pernah emosi. Tenang. Gue orangnya sabar. Kita pastikan dulu. Apa itu emosi-emosi? Jangan, sabar, hey, hey, duduk, tenang, duduk, duduk, tenang. Duduk, tenang, tenang. Tenang, santai. Sabar ya penonton. Sabar ya. Udah kena pause, kena, apa tuh? First date dukung RRQ di MPL stage. Udah sekarang kena paus. Sekarang lihat yang begini. Aduh. Ya Allah, cobaan puasa apa hari ini? Astagfirullah. Ketawa lo ya berdua. Kagak puasa gue yakin lo pada lo. Dikit aduh. Lagi, dikit audience lagi. Audience cam. Aduh, produser juga tambah-tambahin aja. Ini first date lagi. First date lo, Bang Oji. Halo. Ini ada juga Koko nih. Cici. Halo. First date di MPL kan? Iya. Sama cowok yang itu. Oh. Sama cowok yang lain kan gak tahu. Sabar-sabar, menonton, sabar. Jangan kompor dong. Ayo welcome to Jomblowan Jomblowati. Aduh, halo, dada-dada dulu dong. Nah, ini bestie, bestie. Ini bestie, kita masuk TV. Kita langsung menuju ke arah Land of Dawn aja ya. Saya udah kesel ngeliat yang bucin-bucin seperti itu. Silakan. Oke, ini dia ke dalam Land of Dawn. Oke, guys. Melihat adanya Harith di tangan dari seorang Heist. Ini mungkin bisa menjadi salah satu prioritas ya dari tim RRQ. Terutama ke arah laning-nya, rotasi dari seorang Finn-nya bisa banget. Tapi untuk early game, Finn pastinya bakal coba untuk memberikan gangguan ke arah Vincent terlebih dahulu. Memberikan supaya dari Vincent-nya setidaknya waktunya sedikit terhambat ketika dia ingin mencoba untuk mengamankan setiap sisi jungle-nya. Finn kali ini bakal coba di take down oleh Vincent dan juga seorang Karth. Di sisi sebaliknya Finn mencoba untuk kabur dan masih ada Cyclone Eye. Bahkan mau gak mau Finn harus menggunakan satu buff flicker-nya. Membuat space yang sangat besar untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold membuat dirinya harusnya lebih kaya ketimbang seorang Vincent. Dan levelnya harusnya dipegang oleh seorang Albert. Lihat, Vincent level 2, Albert level 3 dan menuju ke level 4. Vincent masih level 3, benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali. Dan bahkan Jacket from Poker mencoba untuk melakukan satu buah cover karena top lane yang masih membuat Vincent mau tidak uam.
mendapatkan empat orang retribution-nya. Mau tidak mau ya Bang Oji lebih tepatnya, tapi memang terasa banget bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Finn dengan ada satu flicker yang tadi harus terbuka ternyata cukup efektif membuat dari Albert-nya keluar masuk lebih cepat ya kayaknya. Skill level. Belum terlihat rotasi dari seorang Finn ke area laning. Kayaknya keluar masuk rumput lebih cepat healing Hilda. Kemudian terlihat Skylar yang akan langsung memberikan pressure yang sama karena seorang Vincent. Karena kali ini Skylar tahu dia tidak kalah level. Jadi dia berani untuk mengadu dengan adanya Vincent dan lihat Vincent tertatih-tatih untuk mendapatkan junglernya sendiri. Benar-benar diinvasi, benar-benar dimiskinkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Vincent kali ini mampukah dia melakukan kontes? Ingat Albert, Vincent memiliki power retribution yang sangat kuat. Dan kalau nggak salah Vincent berada di top 3 dalam perebutan objektif. Oke, kita akan lihat perebutan Lordnya akan jadi seperti apa. Karena pertama zoning out terlebih dahulu akan lakukan. Bukan hanya dari seorang Banana tapi dari seorang Finn juga yang akan langsung diutus ke bagian terdepan. Dari adanya para pemain Big Mac. Oke, terdeteksi Vincentnya, bakal coba ditangkap begitu saja. Mundur ke arah belakang dan bahkan Big Mac kali ini gak bisa membantu Vincent untuk memberikan free turtle ke arah turtle. Bebas begitu saja, Finn bakal coba di take down. First blood berhasil didapatkan tapi Albert masih mau lebih. Albert masih mencari di mana Vincent kau berada. Mencoba untuk mendapatkan satu objektif gaming dari seorang Albert. Nampaknya ditutup oleh seorang Vincent. Vincent memilih untuk ikhlas, redo terhadap orange buff yang diambil. Iya, karena dia tahu juga masih ada retribution di tangan dari seorang Albert setelah tadi zoning out habis-habisan dilakukan oleh para pemain dari RRQ. Tapi kali ini terlihat juga bagaimana Harit nantinya dengan item yang akan lebih cepat karena dia membawa Mr. Shop. Ini akan membawa juga para pemain dari RRQ harus lebih respect lagi. Oke. Dan kalau bisa kita bilang, Finn kali ini udah mulai respect dengan ada Athena Shield sih. Karena poking damage early dari seorang Varsha berasa loh dari tadi. Yang berkali-kali menghalangi pergerakan dari Finn untuk masuk ya Varshanya. Karsnya ini loh. Dan Skylar di arah bottom lane akan coba di all-in begitu saja. Skylar bisa bertahan. Belum ada penetrasi tapi wah charge from Swallow. Lagi-lagi menjadi penentu team fight yang sangat mahal di arah bottom lane. Tertahan di bagian terdepan ketika mencoba untuk melakukan inisiasi membuat Skylar harus ditumbangkan dan lagi-lagi space diciptakan. Wah, di atas dari Rebellion di atas Star. Di atas jadi tadi yang kita bisa bilang keuntungan glue-nya dari RRQ sekarang sudah mulai di landing glue-nya kuat sih dan bahkan dari seorang Finn dan juga Swallow ini bakal membutuhkan waktu yang lama untuk melihat pertempuran antara kedua roamer ini. Enggak ada kalian Mighty River. Dan bahkan retribution kali ini dimenangkan oleh seorang Vince di depan sana masih ada Banana memenangkan Big Mac. Big Mac. Never night bakal Alif to find a blow untuk defensive. Untuk bertahan hidup. Bukan offensive. Yang tandanya mungkin orange buff dari seorang Vincent gak bisa diselamatkan. Atau Vincent akan menukar dengan turtle. Orange buff, turtle atau purple buff. Vincent memiliki dilema kali ini. Apa yang harus ditukar? Lihat. Berapa banyak source yang harus keluar mempertahankan orange buff dari Vincent. Yang bahkan dengan sangat bebas Albert bisa mendapatkan. Didapetin Finn. Finn yang mendapatkannya bahkan di sana. Wow. Purple buff akan menjadi jawaban terakhir untuk seorang Vincent sih harusnya. Tapi Albert terperangkap seorang diri tadi menemani jarak bottom lane. Heist, damage-nya terlalu besar tapi Skylar coba untuk membantu orang-orang damage yang sangat besar dari Decimate Albert membuat Swallow harus tumbang di arah bottom lane. Oke, dan prediksi dari para caster kali ini 4 untuk RRQ dan juga 2 untuk Rebellion. Tapi berdasarkan prediksi, ini tidak akan menentukan bagaimana jalannya pertandingan karena sejauh ini juga terlihat bagaimana dari para pemain RRQ memberikan pressure yang luar biasa terutama ke arah seorang Vincent. Dibikin gak punya space sama sekali dan entah mengapa tapi tadi di area orange buff Vincent juga gak mengeluarkan ke arah retribution-nya. Namun untuk kali ini Finn yang tertangkap satu flicker. Itu menjadi sebuah jawaban untuk melarikan diri. Oh my god. Damage dari seorang Vincent ternyata masuk dengan sangat maksimal membuat Finn kali ini gak bisa bertahan. Mati. Coba di all-in pertukaran satu untuk satu. Cukup adil sama-sama didapatkan oleh jungler dari kedua belah pihak. Dan buat kalian semua aku ingatkan sekali lagi. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai gak mendapatkan satu buah tiket playoff tapi di arah bottom lane. Heist mencoba untuk bertahan seorang diri. Outplay from Heist! Heist! Heist!
Apa yang terjadi? Setidaknya mendekatkan dirinya dengan seorang Deden from Bogor, walaupun Skylar berhasil mendapatkan poin dari seorang Haiz, tapi Haiz outplay gaming yang sangat mahal di bottom lane. Bagus banget, flicker agresif yang dikeluarkan oleh seorang Haiz. Setidaknya yang tadinya merupakan sebuah kerugian bisa disamaratakan lagi oleh kematian dari Clay di momen tersebut. Dan kali ini tembakan, menuju karena seorang Karn, begitu menyakitkan, bahkan kali ini masih menuju juga karena seorang Vincent. Pergerakan Albertnya begitu mematikan, Bang Oji. Bahkan sakit sekali damage yang diberikan dari seorang Reiner Abati, burungnya tertembak. Tapi satu bar retribution dengan powerful buff dimiliki oleh seorang Albert mundur ke belakang. Invasi dari sang banteng biru kali ini bisa diredam. Raja dari segala raja lihat mereka menggawangi di arah mid lane. Arah jungle kanan dipegang oleh Finn, arah jungle kiri dipegang Banana. Di depan bakal Skylar gagal mendapatkan satu buah point kill, tapi Reiner Apathy from Skylar. Tus, aduh. Sakit doh, Haiz. Sakit banget. Sakit banget. Juga masih sama sakitnya karena seorang mini mana Swelo masih bisa bertahan di backup dengan begitu baik. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Haiz di menit seperti ini bisa dibilang sudah sangat cukup juga untuk bisa bertahan. Itulah kenapa kita harus adanya menahan nafsu, apalagi di bulan seperti ini, karena nafsu membunuhmu. Betul. Nafsu membunuhmu, lihat Finn gak bisa menahan nafsunya dan akhirnya dia ditumbangkan tanpa ada pertukaran. Iya, sayang banget ya, ternyata nafsu memberikan efek yang begitu buruk untuk para pemain dari RQ kali ini. Tapi gak masalah, mereka masih unggul 3500, membuat juga Ice Queen One yang dibawa oleh seorang Clay akan memberikan efek slow yang begitu besar. Frenzone tadi berdekat, tapi kali ini Feather Airstrike-nya lebih unggul dibandingkan seorang Clay, tapi Haiz terperangkap di depan sana. Hampir ter-takedown, soalnya menjadi bulan-bulanan warga. Masih coba untuk bertahan, namun The Flicker yang sangat baik dari Swelo membuat dirinya bertahan hidup dari gempuran sang para raja. Di sisi sebaliknya, lihat Big Mac sangat baik. Dia melakukan cutting terhadap minion yang dimiliki dari RRQ. Tidaknya leaning di arah top lane bisa mereka pegang dari sang banteng biru. Iya, satu hal yang cukup bisa dilakukan oleh Rebellion Zion adalah melakukan split push di momen-momen seperti ini. Mereka butuh banget melakukan pertukaran ke area objektif, terutama ketika item-item yang udah dibuat juga oleh para pemain dari RRQ semakin banyak. Banana mengetahui hal tersebut akan langsung menuju ke area top lane. Dan kali ini Vincent dengan item yang menuju ke area defensif, dia akan semakin tebal juga. Dan seharusnya dalam beberapa menit lagi ketika perbedaan gold yang gak terlalu jauh, dia bisa melakukan kontes ke area objektif lock. Dilihat-lihat Finn anti kendor juga nih untuk invasi jungle Rebellion ya. Dan goldnya terus, silakan ya, Nevin. Dari segi gold difference-nya cukup signifikan karena seorang Skylar pastinya di angka 7.000 berbanding 5.000. Berarti dari total 3.500, 2.000-nya tuh ada di tangan dari goldtainer RRQ yang membuat. Bagaimana terlihat beberapa sniper atau tembakan yang diberikan oleh seorang Skylar bisa menghabisi setengah darah dari Haiz. Dan itu menjadi salah satu jawaban juga bagaimana cara menumbangkan Haiz yang selalu ada di area backline. Ini roamer kedua belah pihak sih, definisi rusuh ya berdua ya. Bener-bener ganyang di depan, ada siapa aja pukul, hantem bleh. Dan bahkan Rebellion Zion, Vincent harus mundur ke arah belakang dengan pancernya, membuat Lord yang pertama akan di tangan Albert harusnya dengan free tanpa ada cashback sama sekali. Gak ada cashback, gak ada kompensasi sama sekali yang diberikan oleh RRQ. Hanya mungkin di area top lane ketika Big Mac-nya bisa mendapatkan satu inner turret. Kalau kamu mau tanya, Bang Oji kenapa cashback sih Lord free nih ya? Lordnya kalau dapat cashback berarti ada point kill yang didapatkan, tapi lihat, bukan cashback, ini definisi beli satu gratis satu yang berhasil didapatkan. Tapi Vincent, retribution is on point. Albert terperangkap di garis depan, Albert too strong. Di sebaliknya ada Banana dan Finn mengganggu pemainan dari Rebellion Zion. Sang banteng biru, mereka kehilangan ujung tombaknya. Mereka kehilangan Vincent, mereka kehilangan Big Mac, dan tiga hilang. Banteng biru, mereka harus lebih sabar. Mereka nggak boleh termakan oleh permainan dan tidak boleh tersetir oleh gameplay RRQ. Yes, mereka harus lebih berhati-hati lagi. Begitu juga buat kalian. Gue sampai terdiam nih tadi. Keren banget. Kalian udah bisa beli battle emote nih buat melakukan taunting-taunting di area Land of Dawn. Jadi langsung beli sekarang juga sambil melihat Lord-nya masuk. Sebenarnya masih ada defensive high ground yang kuat dari Rebellion Zion membawa seorang Karst dan Aura juga upper bracket. Semangat bang. Makasih Rehan. Apakah bisa menembus sampai ke area Mr. Impossible lagi sih. Aura mau win streak semuanya juga gak bisa Aura upper bracket lagi. Vincent, sakaratul dalam maut, tak gagal ditumbangkan. Dalam bottom lane, mereka masih bisa menyelesaikan Lord dengan sangat cepat.
Skylar. Gila sih, gila sih. Tak tergapai, tapi yang dipastikan adalah tidak ada pasif turret. Tapi pasif turret juga tidak terlalu berarti karena sekarang menit ke-11. Mereka membutuhkan sakit loh. Sakit loh. Memaksa tipat kali di banana brother gas depan. Rewa manipulation. Gas terperangkap. Output gas depan. Big Bang harus mundur mau. Tidak mau. Tidak boleh apapun yang terjadi. Sang banteng mereka di kandang. Ya, Vincent keluar kandang. Vincent. Gak boleh sembarangan untuk maju ke dalam. Karena Skylar memiliki spray down. Dengan biru. Keren sih. Warnanya gak berhenti-berhenti guys. Jadi gue fokus ke warnanya gak ngelihat kalian kok komentar. Jadi Arki memang bisa melakukan inisiasi di sekitar area. Nenggol orang biar rame. Enggak. Respect dengan adanya cars seperti yang tadi udah kita bahas juga, apalagi cars memang belum ada item. Mau nyenggol siapa coba? Dengan adanya lightning attraction dan juga clock up di sini, seharusnya ini cukup untuk bisa memberikan damage terutama ke arah seorang Skylar. Begitu juga dengan yang adanya ya nanti Benedetta kali ini. Gua masuk jurang guys. Ini bisa menjadi salah satu item. Nenggol-nenggol orang. Bagaimana dari seorang Skylar? Gila. Damage yang dia miliki dengan adanya Husqvarna, Malefic, BOD dan juga Heptasis ini bisa menembus semua pertahanan dari Rebellion. Tapi lihat, Finn, dia nggak kasih kendor sama sekali Big Mac-nya. Coba kasih saran, mau nyenggol siapa? Dikejar terus sampai ujung dunia. Kalau bisa yang disenggol dia nggak sakit hati ya. Selama belakang dari sang banteng terdistraksi, selama belakangnya banteng itu nggak bisa fokus untuk nge-deal damage ke depan, Finn selalu menjadi jawaban kali ini. Ya, yes, spin jawabannya. Tapi ini dia Lord Cam by Samsung Galaxy A Series 5G. Di mana Lordnya sudah mulai hadir dan zoning out juga sudah mulai dilakukan oleh para pemain RRQ. Begitu juga Rebellion kali ini menolak untuk tinggal di kandang mereka. Mereka akan memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seorang Vincent menghadapi Vin. Tapi ternyata Albert masih bisa mendapatkan. Wah, Lord semua dapat. Objektif dapat. Laning kuat. Banana leaning-nya kuat banget sih. Banteng biru. Mereka kehilangan Vincent di saat detik-detik yang menegangkan. Kali ini sang raja akan menjadi rodeonya. Sang raja akan coba menggiring Lordnya menuju ke base dari pasukan Rebellion. Mereka semua mempertahankan. Hayes terlalu offside memancing ke arah depan tapi Hayes kali ini udah. Untung enggak mati Hayes. Banana fokus ke Cars. Bentar guys, fokus war dulu. Warnanya keren kali. Membuat pasukan dari Rebellion mereka tidak berhasil kehilangan apapun. Selain Vincent, sudah kembali lagi ke dalam Lane of Dawn, mereka juga masih dengan power yang sangat utuh. Masih punya power yang maksimal untuk mempertahankan best turret mereka, tapi best turretnya terbuka dengan sangat bebas. Pasukan dari RRQ, mereka tidak akan mengendorkan mid lane mereka. Karena dua lane-nya terdorong secara bersamaan, membuat pasukan sang banteng biru kali ini ketar-ketir. Oke, wave minion harus menjadi prioritas wave dari pemain Rebel Leon. Bisa di-end kok Skylar di atas. Yang akan langsung diruntuhkan oleh seorang Skylar. Vendor Estrek tersedia di tangan dari seorang Kars, jadi masih ada harapan berikutnya. Begitu juga untuk RRQ yang memutuskan untuk lebih disiplin lagi dengan perbedaan gol sampai 10.000. RRQ jaya. 2 digit gold kembali lagi terulang kali ini. Okay, Vincent gak boleh gitu guys, kita streamer netral nih. Karena dia butuh wall charge, tapi for defensive. Berhasil mendapatkan satu, Banana mundur ke arah belakang. Dan ternyata Renner dapat di gila lah Skylar. Rennernya lurus banget. Tertumbang di depan sana, super minion dia muncul. Snipernya lagi. Hal yang baik. Oh my god. Ya, yes, tapi mereka juga gak harus gitu menunggu Clay dan Banana ya. Memutuskan untuk recall terlebih dahulu. Nge-recharge seluruh energi yang dia miliki. Dan lihat bagaimana besarnya damage deal yang diberikan oleh seorang Clay, 71.000. Dan gak cuma damage sebenarnya yang diberikan, tapi efek slowing-nya yang begitu mematikan, membuat Rebellion juga cukup kesulitan ketika ingin melakukan sebuah counter setup. Yes, betul sekali. Counter setup mereka sudah bisa T-fight kembali dengan adanya Swallow yang sudah kembali ke Lane of Dawn. Tapi Swallow terdeteksi. No. Kamu mencoba untuk mencuri. Vincent di belakang. Mundur begitu saja oleh seorang Albert. No. T-fight kembali terjadi di depan sana. Hais. Bakal coba dipaksa. Skylar kayaknya tahu deh. Skylar tahu. Swallow akan menjadi korban selanjutnya dari Real World Manipulation. Tapi Mac gagal mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya point kill kali ini tidak ditukar dengan baik. Mereka menukar Deden from Bogor dengan adanya Big Mac dan juga Heist. Banana to dive in. Apakah mereka akan segera menyelesaikan game ini? Tapi nampaknya mereka akan bermain lebih
2000 loh. Permainan yang disiplin. Sakit banget tuh. Sempat berbanding 3 dari segi kuantitas yang dimiliki oleh kedua tim. Tapi Lordnya udah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Jadi untuk permainan RRQ mereka lebih memilih yang pasti-pasti aja. Mereka akan memilih ke arah objektif terlebih dahulu nampaknya. Demikian juga untuk Rebellion Zion yang mulai memberikan gangguan Vincent. Berhasil menembus sampai ke bagian depan tapi tidak dengan adanya Banana yang bisa saja memberikan efek grab-grabnya atau bahkan adanya dari seorang Finn juga. Wah. Yang bisa mengusir sampai ke bagian belakang pertukaran langsung menuju Finn, Finn. Finn. Aduh, Finn. Dan Lord yang bisa diamankan oleh seorang Albert. Balik ke arah belakang. Bird, Bird. Kars tidak boleh terperangkap. Albert mencoba untuk mendapatkan satu bomb. Wah, heistnya habis. Vincent habis, Swelo habis. Albert masih bawa lebih, Big Mac seorang diri versus everybody, mendapatkan skala reka, lepanya gagal, sedangkan Albert terperangkap di dalam satu buah tembok. Albert masih punya immortal dan ini pencana, sang raja manggil Rebellion Zion kali ini menuju kandangnya, karena tersisa Soil of Dawn Wipeout. Oh, ditewin Banana. Raja dari segala raja, menggiring sang bateng ke kandang dan makin menutup keren. Atas babak playoff. Wow, congratulations. Congrats RRQ, upper bracket. RRQ ya. Rebellion Zion makin tertutup matanya atas babak playoff yang ada. Keren, RRQ. Benar-benar menggiring sang banteng ke dalam kandangnya. Walaupun kita belum tahu apakah upper bracket sudah diamankan RRQ, tapi jalan menuju upper bracket dan jalan menuju ke arah babak playoff masih belum bisa ditentukan. Yes, masih belum bisa ditentukan. Oke lah, cukup.